Kalem bang, kalem bang, ambil gambar dong bang, kalem. Slow. Roll. Lip satu. Agak lip jaga satu. Bang. Daya kesadaran dan analisis yang dimiliki oleh masyarakat kita, masyarakat tentu bisa memahami, bisa mengkalkulasi, bisa mengartikan apa putusan MK itu. Kalau dari Partai Nasdem sendiri bagaimana Pak melihat putusan bagaimanapun, ini? Bagaimanapun sebagai koridor hukum yang masih berlaku kita menghormati ini. Tetapi kita tentu terus berupaya untuk memonitoring sejauh mana sebenarnya pemahaman masyarakat kita sendiri. Semoga yang paling kita harapkan suasana menjelang pemilu ini bukan menghantarkan kita pada suasana yang lebih menempatkan posisi kita satu sama lain, tidak datang dengan semangat untuk lebih bergembira menghadapi pemilu. Nasdem berkepentingan agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara baik, demokrasi bisa tetap menjadi landasan utama kita bersama, dan penghormatan kita pada seluruh keputusan-keputusan hukum yang berlaku di negeri ini. Ya, walaupun sikap kritis itu harus tetap kita miliki, kita jaga sebaik mungkin. Kalau sikap dari Nasdem bagaimana, Pak? Nah, kita sedang mengevaluasi ini. Persiapan pendaftaran ke KPU, Pak. Nah, mudah-mudahan baik sekali. Lusa pagi kita akan daftarkan ke KPU. Sudah pasti, Sudah pasti. Bapak mau mendaftar ke KPU, Pak? Suara di Banten bagaimana, Pak? Optimis, Pak? Yang besar di sini. Saya yakin dan percaya aspirasi masyarakat Banten kali ini memberikan dukungan dan dorongan yang cukup besar kepada institusi Partai Nasdem ini untuk tetap menunjukkan kepeloporannya, ya kan, dalam menjalankan berbagai kinerja atau kerja-kerja politik yang sedang dijalankan. Ya. Oke, cukup. Ya, Bang Sulawesi.